Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tailam. Ibadah yang dimaksud di sini tentu bukan sekedar ibadah mahdhah atau ibadah ritual belaka seperti sholat, seperti berzikir, seperti baca Quran, zakat, dan lainnya. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, yaitu semua bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya dan larangan-larangan-Nya. Seperti halnya kita bersedekah, termasuk menyingkirkan duri dari jalan. Kita berperilaku amanah, kita berperilaku jujur, kita berdakwah, termasuk jihad fisabilillah, menerapkan Islam, memperjuangkan Islam. Itu juga bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya peribadatan itu adalah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Amal ibadah seperti itu tentu harus kita jaga. Kita rutinkan, kita istiqomahkan secara terus-menerus melakukannya tanpa pernah ada rasa bosan, apalagi sampai berhenti. Allah sangat menyukai orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Meskipun amal mereka sedikit, tapi amal itu diistiqomahkan, dilakukan berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Bahkan beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, amal yang disukai oleh Allah ialah yang istiqomah, meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dikisahkan pada suatu ketika Al-Qamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang amal keseharian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Jika beliau beramal, beliau selalu terus-menerus dan melakukan. Muttafaqun alaih. Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan amal secara konsisten, secara istiqomah terus-menerus dan melarang memutuskan atau meninggalkan amal begitu saja. Dalam hadis disebutkan Nabi pernah melarang melakukan hal ini kepada Abdullah bin Umar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencelanya karena meninggalkan amal yaitu berupa absen, meninggalkan salat malam. Nabi berkata kepadanya Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia biasa mengerjakan salat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Muttafaqun alaih. Sementara itu Imam Hasan Al-Basri seperti dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya yang lain, Al-Mahajjah fi Syairil Tuljah, berpesan kepada kita, "Wahai kaum muslimin, beristiqomahlah dalam beramal. Konsistenlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir amal dari seseorang selain kematiannya. Jika setan melihatmu istiqomah dalam melakukan amal ketaatan, dia pun akan menjauhi. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, setan pun akan semakin bersemangat untuk menggodamu." Pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula tentang amal soleh yang dilakukan. Meskipun sedikit tetapi terus-menerus dijaga keistiqomahannya, maka pahalanya pun kian bertambah banyak. Kelak di hari kiamat, amal seperti itu akan datang kepada kita seperti gunung yang tidak kita sangka-sangka. Wahai para pemirsa sekalian, pesan untuk menjaga amal soleh ini.
setidaknya berintikam pada dua hal. Yang pertama, yaitu agar kita terbiasa beribadah dan beramal dalam kehidupan kita, dalam menjalankan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT tanpa pilih kasih, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Oleh karena itu kita beramal soleh ini dengan istiqomah, tidak ada tujuannya kecuali keridhaan Allah SWT. Karena kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin itu tatkala Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada kita. Karena radhiyallahu anhu, mereka itu ridho kepada Allah. Dan seperti inilah para sahabat mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena Allah telah ridho kepadanya. Dan mereka senantiasa mengharapkan keridhaan. Yang kedua, itu semuanya agar kita menjadi orang yang rajin, tidak bermalas-malasan, apalagi beramal saleh dalam wujud ibadah makhdhah yang merupakan taqarrub kepada Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita jaga keistiqomahan amal kita. Kita jaga keistiqomahan ibadah makhdhah kita, sholat kita, sholat-sholat nafilah kita, tarawih, witir. Begitu pula amal nafilah yang lain, membaca Quran. Begitu pula amal perbuatan yang lain, bersedekah. Yang itu semua akan kita terus dijaga. Hingga tidak hanya berhenti di bulan Ramadan ini, tetapi juga akan terus berlangsung sampai kematian menjemput kita. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan, ingatlah bahwa amal sedikit yang istiqomah dilakukan akan melanggengkan ketaatan. Zikir, taqarrub kepada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal juga akan buat amal tersebut diterima oleh Allah. Amal sedikit yang istiqomah dilakukan juga akan memberikan pahala yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amal yang sedikit tetapi sesekali saja dilakukan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan dengan gamblang, dengan melakukan amal secara rutin, secara istiqomah meskipun sedikit, maka akan berkesinambunganlah ketaatan dalam bentuk zikir, merasa diawasi oleh Allah, maka menjaga keikhlasan dan hati senantiasa ingat kepada Allah. Berbeda halnya dengan amal yang sekaligus banyak dan berat, hingga sesuatunya sedikit tetapi istiqomah lebih cepat penambahannya daripada amal yang banyak tetapi terputus. Oleh karena itu, wahai pemirsa sekalian dimuliakan Allah, melakukan suatu amal soleh terkadang lebih mudah dibandingkan kita menjaganya di lain waktu. Rasa malas, bosan, perasaan capek dan enggan kerap kali menghalangi kita untuk melakukannya. Disinilah sebenarnya satu ujian terbesar dan berat bagi seorang yang beriman. Ujian yang sesungguhnya bagi kita semuanya. Apabila kita berhasil melewati halangan itu dan penuh semangat dan tulus menjaga amal untuk terus dilakukan, tentu Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Nabi pernah mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah bosan memberikan pahala sampai seseorang itu bosan beramal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, al-imanu al-yazidu wa'inus. Iman itu akan bertambah dan iman itu juga akan berkurang. Rasulullah melanjutkan, al-imanu yazidu bitta'ah wal-imanu yang kusu bil-maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, sedangkan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tatkala kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya dengan sebaik dan sesempurna mungkin, maka iman kita akan bertambah, amal soleh kita akan terjaga keistiqomahannya,
dan penjagaan Allah akan senantiasa kita dapatkan karena keistiqomahan. Tapi sebaliknya, apabila maksiat kita lakukan dengan melanggar apa yang Allah perintahkan dan melanggar kepada Allah yang Allah larangnya, maka sebagaimana titik debu noda di dalam sebuah kaca, maka noda itu ketika satu titik akan mudah untuk dihapus. Ketika noda itu bertambah sehingga noda itu sulit untuk dihapuskan. Dan begitulah tatkala kita terbiasa dalam menjalankan kemaksiatan, maka kita pun akan bisa terjatuh di dalam jurang kesengsaraan, yaitu terjatuh di dalam neraka di hari kiamat. Demikian, semassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.